Jadi satu packingan pakai berapa ini? Ini yang siku plastiknya 26 ya. Di 26 ini dinding packing yang rah lebar sama memanjangnya ketutup semua rapat. Bosku, ini review untuk material packing ya. Ini material packing ini ada sepatu, sepatu atau sikunya, siku plastik. Siku plastik itu fungsinya untuk di samping-samping. Nah, samping-sampingnya ini dikasih siku plastik supaya tidak rusak di bagian plywood yang di packingnya. Nah, kemudian ada lagi ini namanya strapping band. Nah, ini strapping band. Strapping band ini fungsinya untuk mengikat ya. Ini sebenarnya tali dari plastik ini. Tapi kuat ini. Katanya ada yang ke membujur arah manjang ini ada 1, 2, 3 sampingnya. Jadi yang memanjang ke sana ini pakai strapping band yang lain hitam. Ada tiga juga, tiga, 1, 2, 3. Ini. Kemudian dinding packingnya juga sudah oke. Okay. Nah, kemudian tali yang untuk sisi lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, Mas? 6 ini ya yang kesananya. Nah, ini 6. Jadi satu packingan pakai berapa ini? Ini yang siku plastiknya 26 ya. Di 26 ini. Terus yang ini nggak pakai itu ya. Nggak pakai klem itu ya. Ini langsung kok bisa ini? Biasanya pakai klem ini, tapi pemanas ya ya. Oh, di komplit di mesinnya ya. Iya, ini sudah canggih ini. Biasanya kan pakai itu bundel itu. Ya, biasanya pakai klem ini ada pemanasnya ini. Jadi packingnya oke. Nah, ini tertutup ini. Ini dinding packing yang rah lebar. Sama memanjangnya ketutup semua rapat untuk packing ekspor. Ekspor ya ke mana, Kak? Taiwan. Oh, Liberty Taiwan, India, Liberty. Urus. Yang sini belum ya, Mas? Oh, sini. Ini mana Jepang ini? Jepang pakai dinding packing juga ya? Oh, Jepang. Thank you.